kalian sayang sama papa kalian nggak? Kalau sayang jangan lupa like sama subscribe ya. Karena aku sayang banget sama bapak aku, jadi aku nggak mau kehilangan bapak. Pagi, Pak. Pagi? Loh, Juliet, ikut pipimu kenapa? Enggak kok, Juliet nggak kenapa-napa. Oh iya, Pak. Juliet mau bilang, Juliet sayang banget sama bapak. Tumben kamu so sweet. Bapak juga sayang karo kamu. Iki bekalmu. Ojo lali dihabisin, yo. Juliet, kamu sakit ya? Ayo kita ke UKS. Gak usah, Luna. Aman kok. Juliet! Eh, Juliet, kalian gak usah pakai acara pingsan segala ya. Tante tuh rapat harus jemput kamu gini. Maaf, Tante. Tapi Juliet... Diam! Lihat nih, gara-gara kamu kerjaan Tante jadi telat. Berantakan semuanya. Dasar anak sial. Juliet, kamu rapopo kan, nak? Eh, Wong, urus tuh yang bener anak kamu. Jadi bapak gak becus amat. Udahlah, Tante. Jangan marahin bapak. Bapak kan gak salah. Berisik! Gak anak, gak bapak. Dua-duanya cuma bisa bikin kesel aja. Juliet, nak, kita ke dokter yuk. Gak usah, Pak. Kamu sembunyiin sesuatu dari bapak ya, Juliet. Iya toh? Enggak kok, Pak. Kalau ada apa-apa bilang yuk. Waktuku sudah tiba. Selamat tinggal. Juliet, Juliet, gawat! Bapak kamu gak bertanggung jawab. Bisa mengetahui makanan terakhir seseorang atau minuman terakhir seseorang? Guys, kalian pilih yang mana? Kalau pilih minuman, like. Kalau pilih makanan, subscribe. Aku sih pilih makanan ya. Ma, Shiva berangkat sekolah dulu ya. Loh, kamu gak sarapan dulu, Shiva? Nanti lemes loh. Hah? Mama makan rambut nenek? Iya, emangnya kenapa, Shiva? Ih, kok mama jorok banget sih? Botak dong nenek sekarang. Apaan sih? Rambut nenek tuh rasanya enak banget tau. Hah, ini Shiva? Ubanan semua manis. Astaga, Shiva, kamu gak tahu apa kalau rambut nenek itu gulali yang kayak apa? Kirain rambut si nenek beneran. Morning, Shiva. Tadinya sarapan lo. Gue gak sempat sarapan, Ais. Takut telat tadi. Wah, kalau Ais tadi makan stik wahyu. Oh, pasti enak ya. Tentu saja lezat. Dan lidah rakyat jelata kayak you pasti gak akan pernah bisa coba deh. Hah, sombong amat. Orang lu cuma makan jengkol. Hah, you tau dari mana, Shiva? Ew. Sorry. Eh, you tau gak? Katanya Hazel kabur dari rumah udah seminggu. Serius? Gak pulang, udah jam istirahat. Laper banget. Tapi gue lupa bawa bekal. Lo bawa bekal apa, Karina? Gak tau, nyokap gue yang masak. Oh. Ternyata udah ngisi sama makan malam kemarin nih. Wangi banget. Kayaknya enak. Gue sungkan nawarinnya sih, tapi lo mau icip sih, Pak. Boleh. Boleh kok, nih ambil aja sendiri. Makasih ya. Hah, Hazel, jangan-jangan. Hah, dijaga iblis atau dijaga malaikat? Guys, kalian pilih yang mana? Kalau pilih dijaga iblis, like. Kalau pilih dijaga malaikat, subscribe. Siapa juga yang mau dijagain iblis, kan? Hai, Cello. Aku bawa Ciki nih buat karya wisata. Kalau aku bawa coklat. Anak-anak, cepat kumpul. Bisnya mau berangkat. Cello, jangan naik bis itu. Ada hal buruk yang akan terjadi. Guys, jangan naik bis itu. Emangnya kenapa? Pikmi banget sih, lo. Gue tuh udah bayar mahal buat naik bis. Iya, siapa lo ngatur-ngatur gitu, Cello? Cello, kita perginya pakai mobil aku aja, yuk. Nanti aku suruh sopir aku jemput. Iya, yuk. Akhirnya sampai juga. Hah, Cello, coba cek grup WhatsApp deh. Hah? Katanya bisnya tergelincir terus masuk jurang. Untung aku dengerin kamu. Kalau nggak aku pasti udah koit dong. Ma, Cello pulang. Eh, anak mama udah sampai rumah. Kamu mau makan apa, nak? Sini biar mama masakin. Cello mau. Cello, jangan biarkan mama kamu masak ya. Ma, mendingan nggak usah masak deh. Kita makan di luar aja yuk. Kenapa? Masakan mama nggak enak ya? Bukan, Ma. Pengumuman telah terjadi kebocoran pipa selang gas. Diharapkan semua penghuni keluar dari unit secepatnya.